Diri peringatan hari ulang tahun Mahavihara Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, dalam kesempatan ini Ganjar mengingatkan persatuan Indonesia harus terjaga, salah satunya dengan mengedepankan toleransi beragama. Mahavihara Majapahit merupakan vihara yang terkenal dengan patung Buddha tidur. Mahavihara Majapahit ini tengah merayakan peringatan ulang tahun ke-32. Dalam kesempatan ini, Ganjar mengingatkan jika Mahavihara Majapahit memiliki sejarah hebat tentang kejayaan Majapahit dalam mempersatukan Nusantara. Ganjar menyebut jika dari tempat ini kita diingatkan persatuan Indonesia harus terus dijaga, salah satunya dengan mengedepankan toleransi beragama. Ganjar berharap semoga semangat persatuan yang dirintis sejak zaman Majapahit senantiasa terjaga demi jayanya Nusantara. Lain kali nginep sini, Pak. Nginep. Ada homestay kami di sini. Oh, gitu. Jee, ada homestay nanti Bapak bisa. Tempatnya bagus, wisatanya bagus gitu ya. Dan sejarah Trowulan menurut saya dahsyat lah. Kalau ingat Trowulan pasti ingat kejayaan Majapahit. Kalau ingat kejayaan Majapahit ada dua tokoh hebat, Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Hayam Wuruk sendiri nggak bisa, patihnya mesti hebat. Dan pesan yang kemudian bisa diberikan adalah bagaimana Sumpah Palapa yang tidak ada satu orang Indonesia pun yang tidak tahu, kecuali nggak pernah belajar sejarah. Apa itu? Mempersatukan Nusantara. Kalau ini siapa? Mempersatukan. Ya, Pak Ganjar memang sedang ada di Jawa Timur karena katanya ada undangan tertentu. Kemudian memang sudah lama juga diundang untuk perayaan ulang tahun Mahavihara Majapahit ini. Jadi ya udah sekaligus menyempatkan datang dekat dengan berbagai kalangan. Tadi juga bahkan dengan beberapa Bante ya, bahkan dengan Bante Firyanadi, itu salah satu tokoh sepuh di Mahavihara. Dia juga tidak segan untuk memayungkan tadi ya ketika turun hujan, itu luar biasa. Dan begitu kita masuk juga tadi kita lihat itu dipakaikan baju khas Majapahit lengkap dengan ikat kepalanya juga. Ya ini lagi-lagi bentuk dia mengajak agar toleransi beragama itu terus diperkuat dan persatuan Indonesia juga terus diperkuat.